Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak bincang sikit berkenaan dengan market lah, situasi market kita sekarang ni. Yang mana mungkin rakan-rakan kita yang masih baru dalam pasaran ni mungkin tertanya-tanya kenapa market sekarang ni macam tak berapa betul . Macam tak berapa betul. Khususnya kalau kita tengok indeks kita, indeks FPM KLCI nampak macam cantik. Dia punya pergerakan tu nampak bullish lah. Secara umumnya kita nampak bullish untuk yang at least untuk medium term. Cuma kalau kita lihat prestasi kebanyakan kaunter bergerak dalam keadaan bearish ataupun sedang menurun lah. Okay. Sebenarnya saya dah ceritakan sebelum ni dalam Telegram group, Telegram channel ni. Keadaan sebenarnya, keadaan sekarang ni, keadaan indeks kita tu sebenarnya kita tak boleh rely ataupun kita tak boleh nak percaya sangat kerana wujudnya outliers dalam kita punya market. FBM KLCI secara umumnya dia menggambarkan prestasi semasa pasaran kewangan dalam negara kita. Tetapi ada keadaan dan ketikanya di mana indeks dia tidak mencerminkan keadaan yang sebenar. Dan ini sebenarnya jarang berlaku dan sesiapa yang mungkin lama dalam market dia akan boleh spot . Dia akan boleh jangka daripada awal, okey, dan dia boleh membuat tindakan yang lebih awal lah berbanding dengan orang yang mungkin kurang pengalaman dari segi masa dari segi duration dengan market ni mungkin tak lama. Maka orang yang tak biasa itu mungkin dia akan tersedar lewat sedikit berbanding dengan orang yang dah lama dalam market . Apa yang berlaku sekarang ni adalah kalau kita tengok market kita sebenarnya, walaupun indeks itu cantik, saya sebenarnya nak share chart itu tapi saya tak sempat. Tuan-tuan boleh buka FBM KLCI, nampak macam dia membuat high low . Maksudnya dia tengah membuat uptrend lah, at least untuk medium term . Tetapi secara umumnya banyak counter yang tengah bearish kan, banyak counter yang tengah bearish. Secara personal saya cerita dalam grup Telegram, saya dah tak aktif bermula pada awal Ogos 2024 . Saya kurang aktif lah, walaupun setiap hari saya sentiasa monitor market dan sentiasa menunggu peluang lah untuk membuat kembali aktif dalam pasaran . Tetapi buat masa sekarang ni saya kurang aktif. Kerana apa? Kerana saya sedar bahawa walaupun FBM KLCI nampak cantik, tetapi sebenarnya dia memberi gambaran yang palsu sebenarnya. Bukan palsu, tapi dia tak mencerminkan keadaan yang sebenar kerana kewujudan outliers ada rakan kita sebut tentang indeks finance sektor kewangan sebenarnya dia terlalu outperform sektor-sektor yang lain, dan dia memberi satu weightage yang besar kepada FBM KLCI. Kenapa FBM KLCI nampak bullish tapi kebanyakan sektor sebenarnya dalam keadaan bearish kecuali sektor finance tadi. Okey. Dan kenapa finance saja dalam keadaan bullish, okey, tetapi dia boleh tarik FBM KLCI sehingga nampak macam seolah-olah macam dalam keadaan bullish juga, sedangkan sektor-sektor lain tengah dalam keadaan bearish. Tuan-tuan boleh tengok dalam senarai 30 counter yang tersenarai dalam FBM KLCI punya index, berapa counter dalam 6 ataupun 7 counter macam tu kita ada RHB, kita ada Maybank, kita ada Public Bank, ada beberapa bank-bank lain lagi dalam sektor finance
Walaupun dia dalam 6 atau 7 kaunter saja daripada 30, kalau kita divide berapa persen tu, banyak eh, sektor kita banyak, tapi finance saja dah cover dalam 5-6 kaunter atau 6-7 kaunter, boleh check balik, saya tak lupa. Dan dia punya market cap, market cap untuk finance, kebanyakan kaunter-kaunter yang perbankan ini, dia punya market cap dia sangat besar. Kita kata dalam 100 bilion lebih. So kalau kita accumulate semua market cap dalam finance, kalau kita compare dengan market cap sektor-sektor yang lain, maka kita akan nampak finance ni dia besar, dia punya contribution dia kepada FBM KLCI. Sebab itu kalau indeks finance dia membuat kenaikan sebagaimana sekarang ni, walaupun dia tengah berehat sekejap, finance dia membuat kenaikan kan, walaupun kaunter-kaunter lain ataupun sektor-sektor lain tengah bearish, finance saja yang naik, FBM KLCI tetap dia seolah-olah macam turut sama naik, kerana pemberat ataupun kerana sektor finance itu dia memberi weightage yang besar kepada FBM KLCI. Sebab itu walaupun FBM KLCI tengah bullish, tapi jangan tertipu lah. Jangan tertipu ataupun jangan terpedaya. Jangan kita rasa oh best, market tengah best. No. Sebab kalau kita analisa indeks sektor secara spesifik, sektor teknologi, sektor plantation, sektor yang healthcare baru cuba membuat kenaikan, ada gap yang besar dalam 2-3 hari yang lepas, sektor apa lagi, sektor property, sektor construction, so kebanyakan kaunter ni membuat pergerakan bearish, so kita kata kaunter-kaunter dalam FBM KLCI secara umumnya tengah dalam keadaan bearish. Sebab itu sekarang ni orang yang berpengalaman biasanya dia akan berhenti sekejap, dia akan undur ke belakang, dia tengok market daripada jauh. Tengok market daripada jauh, bukan kata nak tinggalkan market terus, tapi dia perhatikan bila peluang nak masuk. Banyak kaunter-kaunter yang berada dalam RSI, kalau kita tengok RSI di bawah RSI 30 kan, tapi adakah ini masa yang sesuai untuk masuk? No, belum lagi. Tunggu keadaan masa, bila mana signal yang strong, signal yang strong keluar, waktu tu kita akan masuk daripada bawah dan kita akan ride the trend. Itu teknik yang biasa dibuat oleh trader profesional lah. Okay, so kalau orang yang baru mungkin sekarang ni dia agresif, sebab apa? Sebab melihat kepada indeks FBM KLCI yang nampak cantik. Tapi cantiknya FBM KLCI itu, sekali lagi saya ulang, dia tidak mencerminkan keadaan sebenar dalam kita punya pasaran kewangan. Tuan-tuan, inilah antara cabaran kepada sesiapa yang berniat ataupun berhasrat untuk kita kata menjadi full time trader. Ini antara masa yang kita kata trader-trader yang kita kata trade for a living, yang buat trading untuk kehidupan dia seharian dia, ini masanya mereka akan berhadapan dengan cabaran yang besar lah. Bila mana market tengah bearish, okay, dan of course dari segi profit pun mungkin susah untuk dijana. Secara personal saya sebut, saya masih lagi pegang dua kaunter, satu kaunter kaunter dividend. Walaupun market tengah bearish pun I don't care, saya akan pegang kaunter itu. Kerana apa? Kerana saya yakin dan percaya bahawa kaunter itu dia masih okay, fundamental dia okay, so setiap tahun pun konsisten dia punya dividend, so apa nak panik, relax, so itu strategi investment. Dan satu kaunter lagi saya trade, teknik trading menggunakan trend following, yang mana kalau sekiranya market bearish dan dia tarik sekali saya punya kaunter jatuh, saya masih lagi okey sebab saya menggunakan teknik strategi low risk ataupun zero risk punya teknik. So kalau in case kaunter saya pun dia jatuh juga, so saya akan exit tanpa sebarang kerugian.
So itu teknik-teknik yang mungkin apa ni, kalau nak bincang mungkin tak sempat lah dalam video yang ringkas ini. Cuma tuan-tuan waktu market tengah bearish ni biasanya orang akan menjauhkan diri daripada pasaran Tapi trader-trader profesional waktu ini dia sentiasa perhatikan sentiasa memerhatikan daripada jauh Bila nampak peluang itu, dia terus membuat entry dan dia akan ride the trend sehinggalah ke puncak. Orang yang kurang pengalaman mungkin dia akan jauh kat diri sekarang ini. Tapi orang pengalaman dia sentiasa perhatikan counter, dia sentiasa perhatikan counter market. So bila waktu tengah cantik tu, waktu permulaan uptrend, dia akan buat entry. Dan orang yang dah tinggal tu dia tak perasan lah. So bila dah market cantik, lama cantik, orang yang pengalaman ni nampak bahawa pergerakan mungkin akan menjadi bearish, dia akan buat exit, take profit. Orang yang baru nak belajar, orang yang mungkin kurang pengalaman, waktu tu baru dia rasa macam oh dah terlewat nak masuk. So dia masuk waktu tu, orang pengalaman dah keluar lama dah. So dia baru nak masuk, tiba-tiba apa ni, market menjadi bearish. So itulah cycle yang bertukar, yang silih berganti. Okay, so kalau nak lebih matang dalam masa pasaran, sentiasalah follow market kita, walaupun dia dalam keadaan bullish ke, bearish ke, sideways ke, follow saja. Pastikan kita membuat kajian setiap hari, jangan tinggal market, tunggu peluang dan ruang yang diberikan nanti, insyaAllah. Sentiasa akan ada peluang, insyaAllah. Cuma waktu ini kita kena slow down sedikit kerana market tengah tak berapa cantik. Wallahualam, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.